Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudha Dwi Wardana, NPM 2314-07-1029 dari kelas TEP A angkatan 23. Baik, di sini saya akan merangkai beberapa rangkaian listrik dan elektronika. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudha Dwi Wardana dengan NPM 2314-07-1029 dari TEP A. Saya di sini akan merangkai sebuah rangkaian listrik dengan tema kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Yaitu yang pertama, hubungkan kabel dari transformator pada papan PCB. Kemudian pasang dioda pada kutub positif lalu pasang sebuah kapasitor untuk kaki yang panjang ini pada kutub positif dan kaki yang pendek pada kutub negatif atau ground. Kemudian pasang resistor 1000 ohm pada kutub positif atau VND. Dan pasang LED pada kaki sejajar dengan kaki resistor yang negatif. Untuk kaki yang panjang itu pada kutub positif. Kemudian pasang jumper dari rangka apa kabel transformator ke kapasitor. Saja dengan kapasitor. Dan jumper kembali dari kaki kapasitor ke ground atau ke kutub negatif. Kemudian hubungkan dengan aliran listrik atau daya listrik. Kemudian untuk rangkaian yang pertama kita ukur input dioda. Untuk input dioda kita mendapatkan hasil ukuran yaitu 5. Kemudian kita ukur berapa output dari kapasitor. Output kapasitor kita mendapatkan 7,63. Kemudian kita ukur berapa detik LED sampai padam setelah dicabut. Baik, selanjutnya saya akan
merangkai yaitu potensiometer atau resistor variabel sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Berikut untuk skematik pada rangkaian membutuhkan alat yaitu dioda, kapasitor, potensiometer, resistor, dan LED. Kemudian untuk yang pertama, pasang kabel jumper pada kutub positif dan jumper keluar. Kemudian pasang atau jumper kembali kutub positif yang di luar untuk disambungkan pada jalur positif di potensiometer. Fungsi kabel berikut untuk menyambungkan kutub positif pada resistor variabel atau potensiometer. Kemudian jumper kembali dari ground outputnya pada papan rangkaian untuk menghubungkan resistor. Kita menggunakan resistor sebesar 220 ohm. Kemudian pasang LED untuk seperti biasa untuk kaki yang panjang pada kutub positif. Kemudian jumper pada kutub negatif potensiometer pada output atau kutub negatif untuk yang bertujuan untuk sebagai ground. Lalu jumper juga pada kaki kapasitor pada ke output atau groundnya. Setelah seperti rangkaian berikut, maka jumper dari LED kutub positif ke sambungan ground. Kita ganti kabel jumpernya karena kabel jumper tersebut tidak bisa masuk. Kemudian sambungkan pada arus listrik. Kita atur daya yang keluar dari resistor variabel ini. Gunanya resistor variabel yaitu untuk mengatur seberapa output atau intensitas cahaya pada LED tersebut. Pada rangkaian kedua, untuk yang pertama kita mengukur input dari potensiometer. Kita jumper pada kutub positif dan negatifnya. Kita mendapatkan hasil ukuran 7,82 volt. Kemudian kita ukur V output dari putaran penuh ke kiri. Kita jumper pada bagian output dan bagian ground.
kita mendapatkan hasil 0 pada potensiometer putaran penuh kiri. Kemudian kita akan mengukur pada putaran penuh kanan. Kita mendapatkan hasil 6,33. Kemudian kita akan mengukur putaran di tengah. Kita mendapatkan hasil ukuran 2,64. Baik, di sini kemudian untuk rangkaian yang ketiga yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Jadi kita di sini akan menggunakan tipe NPN. Untuk bahan-bahannya yaitu dioda, kapasitor, di sini ada resistor, LED, transistor, dan kabel jumper. Baik, kita langsung merangkai rangkaian tersebut. Untuk yang pertama yaitu jumper dari kutub positif dioda dan kapasitor ke jalur luar. Kemudian pasang resistor sejalur dengan kutub positif yang setelah jumper di luar tadi ke bagian jalur dalam. Lalu pasang LED sejajar dengan resistor dan diseberangkan pada papan rangkaian atau lubang sebelahnya. Kemudian pasang transistor untuk kaki bagian atas, kita jumper untuk ground, kaki bagian tengah kita jumper ke sambungan LED, dan untuk kaki yang bagian bawah kita jumper pada rangkaian pada papan berikut yang bertujuan untuk menyambungkan resistor dengan tegangan 220 volt. Kemudian pada kaki resistor 220 volt kita jumper untuk menyambungkan pada resistor yang bagian atas. Kemudian tambahkan jumper dari kaki kapasitor bagian kutub negatif ke ground. Kemudian sambungkan dengan daya listrik. Kemudian cabut fungsi saklar atau transistor
untuk mengecek apakah sambungan ini benar sebagai saklar atau tidak. Meskipun terdapat kapasitor di sini, karena ada transistor pada rangkaian tersebut, maka kapasitor tersebut tidak dapat menyimpan suatu tegangan listrik sementara untuk menyalakan LED. Baik, kemudian kita buat rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Di sini kita tidak memiliki alat power supply atau charger, maka kita akan mengukur tegangannya pada outputnya saja. Baik, langsung saja pada langkah-langkahnya. Yang pertama, pasang regulator pada rangkaian. Kemudian jumper pada kaki yang paling kiri. Kemudian pasang jumper pada kaki regulator yang paling atas yang bertujuan sebagai output, dan pasangkan jumper pada sambungan pada regulator kaki yang bagian tengah ke arah ground. Dan pasang ground juga pada kaki yang bagian paling bawah ke arah kutub positif. Kemudian yang paling akhir itu pasang jumper pada saluran atau aliran arus ground untuk menentukan output negatif. Untuk yang pertama, yaitu kita mengukur dioda terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan hasil ukuran 5 volt. Kemudian kita mengukur besar arus kapasitor. Di sini kita mendapatkan hasil pengukuran 7,20. Kemudian selanjutnya kita mengukur regulator 7805. Kita terlebih dahulu pasang kabel jumper di kutub negatif atau ground. Kita mendapatkan hasil ukuran 4,74 volt. Wis. Baik, sini saya akan mengukur rangkaian untuk mengukur arus pada LED. Yang pertama, kita pasang jumper pada kutub negatif atau ground. Yang kedua, pasang jumper pada kutub positif. Kemudian, ukur arus tersebut menggunakan multimeter.
kita mendapatkan hasil ukuran 8,66. Kemudian pasang LED merah terlebih dahulu. Dan pasang resistor 1K atau 1000 sejajar dengan kaki LED yang positif. Lalu kemudian pasang kabel jumper yang terhubung dengan ground ke kaki LED yang negatif. Kemudian ukur dengan multimeter. Kita mendapatkan hasil ukuran 6,1. Kemudian kita dalam lampu LED merah menggunakan resistor yang 220. Kita mendapatkan hasil ukuran 22,9. Kemudian pasang LED biru dengan resistor 220. Kita mendapatkan hasil ukuran 20,2. Dan LED biru dengan resistor 1000. Kita mendapatkan hasil 5,4.